Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mana jawabannya? Selamat pagi. Iya, gitu dong. Nah, yang semangat ya, Kak ya. Betul. Karena kalau memuji Tuhan tuh harus dengan semangat ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, kita belum menyapa yang di rumah ya. Oh iya, selamat pagi selamat semuanya pagi, yang lagi adik-adik. Kebaktian ya, online yang, ya, Kak ya. Iya, yang ibadahnya di rumah. Ayo, kapan kita sama-sama kebaktian betul. Offline di minggu sini minggu ya. Depan mesti datang ya, Kak ya. Nah, sebabnya tanggal 25 acaranya seru nih, Kak ya. Betul, betul. Jadi kita mengundang yang masih ibadah di rumah secara online untuk hadir ibadah bersama teman-teman di kelas ya, Kak ya. Rame ya, Kak ya. Jadi rame. Ya. Iya, betul. Ya, Kak, kita mulai saja. Kita mau angkat pujian yang pertama pagi hari ini yaitu saat pagi hari. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan, Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohmu dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi. Mana suaranya? Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Yuk bangkit berdiri yuk. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah memimpin perjalanan kami dan Engkau menibahkan kami semua di sini dengan tanpa kurang satu apapun. Tuhan, kami mau berdoa biar kebaktian pagi hari ini Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan dan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami mau mulai acara sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeah. Duduk atau berdiri nih Kak? Berdiri aja Kak, berdiri biar tambah semangat ya Kak. Biar nggak ngantuk ya. Betul. Kak. Betul, karena kita mau nyanyi lagu kedua ini adalah Tuhanlah penjagaku. Mana tepuk tangannya? Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah
mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan, ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagaku, tenang ya Kak ya. Betul, kalau Kak. Tuhan menjadi penjaga dan pelindungan kita. Oke. Boleh duduk. Silakan duduk. Lagu berikutnya. Ya. Karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, kita tidak punya khawatir lagi. Tepuk tangannya tetap boleh terus. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kakak mau dengar suara kalian. Khawatir. Kenapa? Dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan? Aku tidak khawatir. Ya, yuk Kak, sama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Sekarang kita tiba saatnya mau apa nih Kak? Mau bagian terpenting nih Kak, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Firman Tuhan tuh isinya janji-janji Tuhan. Betul, ya. Biar kita melangkah dapat firman dari Tuhan ya Kak ya. Iya betul, diberikan hikmat melalui firmannya. Supaya hidup kita tidak khawatir lagi ya Kak betul. Ya. Betul, yuk kita mengangkat pujian janjimu seperti fajar. Siapkan hati pikiran kalian untuk masuk dalam firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu, yuk bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Kita berdoa, janjimu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Janjimu juga ya Tuhan yang senantiasa menyertai dan menopang kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau kembali duduk di bawah kakimu untuk mendengarkan suaramu ya Tuhan. Karena kami tahu engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Sucikan, kuduskan kami terlebih dahulu ya Tuhan, agar kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu saat ini dan menerima berkat akan firman-Mu. Kau urapi keagungan akan menjadi saluran berkat-Mu pagi ini ya Tuhan, hikmat dan kuat kuasa-Mu menyertainya, sehingga kami mampu untuk memahami isi hati-Mu ya Tuhan, kami juga mampu memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan yang akan menerima dan menguduskannya, Tuhan yang akan membalas di dalam kehidupan kami, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, kedua orang tua kami juga Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu mendidik kami ya Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suaramu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, adik-adik semua. Ya, masih lemes. Selamat pagi. Ya, kita belum pernah ketemu ya. Ketemu sekali waktu itu, tapi belum sempat kenalan. Jadi kita kenalan dulu. Nama saya Joshua Agung Nugraha. Boleh panggil saya Kak Agung atau Kak Joshua boleh. Terus siapa yang bisa nebak kerjaan saya apa? Ya,
Betul. Kerjaan saya sebelumnya juga seorang guru, jadi sekarang tetap sekalipun kerjaan formal sudah selesai sebagai guru, tapi masih jadi guru sekolah minggu. Yes, itu nggak pernah selesai. Terus kakak juga pengen tahu sedikit tentang kalian, ya. Nanti semoga bisa hafal kalian semua, tapi sedikit saja pengen tahu tentang kalian, sedikit saja. Very simple question. Kenapa kalian mau setiap minggu datang ke gereja? Very simple question ya. Nanti akan kakak akan jalan ke belakang sana minta jawaban dari teman-teman yang ada di belakang. Oke? Okay? Kak, nanti kameranya arahin ke belakang ya, Kak. Oke. Sangat sederhana pertanyaannya, very simple question. Kenapa kalian mau setiap hari minggu datang ke gereja? Ya, pikirkan. Nah, setelah itu nanti kakak akan jalan ke sana-sana. Kecuali satu anak, di sini ada satu anak namanya Tristan itu. Nah, itu dia tahu siapa saya karena dia anak saya. Jadi, ya. Nah, itu pun jawabnya harus benar. Oke, siap? Saya akan ke belakang, nanti siap jawab ya. Pertanyaannya gampang. Dengan Tuhan Yesus. Very good. Ada lagi ya? Siap ya? Untuk berdoa. So, very good question. Very good answer. Kakak sangat sangat suka dengan jawaban bahwa kita ke gereja itu harus happy. Belajar firman Tuhan harus, ya. Belajar firman Tuhan harus, belajar kenal Yesus itu harus, belajar kenal teman-teman kalian itu juga harus. Dan lagi belajar firman Tuhan itu harus happy. Kalau kalian belajar firman Tuhan kayak belajar math di sekolah, jadinya apa? Pusing, ya kan? Nah, belajar firman Tuhan harus happy. Makanya kakak kalian pengen sekali kakak itu kalian belajar firman itu dengan happy, ya. Salah satu caranya adalah kalian harus menikmati apa yang kalian baca. Caranya gimana? Kak, saya tuh baca tapi kok enggak mudeng, ini maksudnya apa? Nah, itu kalian belum bisa menikmati. Kalau kalian seperti makanan favorit kalian apa sih? Satu aja contohnya. Fried chicken. Itu junk food by the way. Tapi it's okay. Yeah. Kenapa kalian bisa suka fried chicken itu, kenapa sih? Enak. Padahal kalian tahu itu gak healthy. Sekalipun begitu kalian suka. Bayangin kalau kalian menikmati firman Tuhan kayak begitu. Bayangin. Aduh. Tuhan Yesus tuh bilang, makananku adalah apa?
melakukan firman Tuhan dan menyelesaikannya. Coba bayangin, kalau kalian bisa menikmati firman Tuhan seperti itu, saya yakin kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan masih berlanjut ya. Tema besarnya apa? Masih ingat yang minggu lalu Kak Hengki sampaikan? Masih ingat? Nabi Nehemia, betul. Ngapain Nabi Nehemianya ngapain? Membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah apa? Hancur. Nah, waktu itu ya, ini review sedikit. Waktu itu dihancurkan oleh bangsa lain. Siapa itu? Are you sure? Ayo, siapa? Are you sure? Coba buka di Nehemia. Nehemia. Nehemia pasal kedua. Ayat pertama. Ya, boleh. Nehemia 2 ayat pertama. Nehemia 2 ayat pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 memerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Oke, jadi raja siapa namanya? Raja Artasasta. Artasasta. Raja di mana itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa tadi? Yang ngeceng. Raja Persia, betul. Ya, bukan Nebukadnezar ya. Kalau Nebukadnezar itu Babel, Babilonia. Kalau ini Artasasta, itu raja Persia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya. Di sini ceritanya berlanjut. Ada tiga orang yang memusuhi Nehemia pada saat dia membangun kembali tembok Yerusalem. Siapa tiga itu? Sanbalat, betul? Lagi? Tobias, satu lagi? Yang lebih kencang? Yeshem, betul. Itu orang-orang Israel atau bukan? Bukan. Tahu enggak Sanbalat dari mana? Horon, betul. Yang satu lagi Tobias? Amon. Yeshem? Orang Arab, betul. Itu yang tiga orang yang memusuhi Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa tembok Yerusalem itu sangat penting? Satu pertanyaan lagi. Kenapa tembok Yerusalem sangat penting? Tembok itu menceritakan apa? Tentang apa? Kemarin sudah disinggung sedikit sama Kak Hengki. Ayo, kenapa? Kenapa tembok dalam satu kota itu sangat penting? Yang kenceng? Ya, supaya tidak dijajah bangsa lain. Menjadi, oke. Tidak diserang. Ya, betul. Jadi itu seperti pertahanan ya. Kalau kita temboknya utuh, temboknya bagus, itu enggak mudah diserang bangsa lain. Ada di Mazmur itu kan ada nyanyiannya ya, Tuhan adalah terangku dan kekuatanku, Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut, karena Tuhan adalah kota bentengku. Nah, kalau kota bentengnya ini kuat, Tuhan sebagai kota benteng kita kuat, maka kita tidak mudah diserang lawan. Oke, okay. Very good, sekarang kita masuk dalam pembahasan utama kita. Yang pertama, apakah kalian pernah dibenci
dibenci teman-teman kalian atau siapapun, padahal kalian nggak ngapa-ngapain, pernah nggak? Satu contoh, kenapa? Kenapa? Temannya berisik. Terus kamu ngapain waktu dengar temannya berisik? Oke, temannya berisik catat nama, terus dia dibenci. Oke, siapa lagi? Cowok. Ya, belakang, ujung. Kenapa? Dibenci, kejadiannya kayak apa? Diterima. Oke, ya. Ya, teman kalian pernah mengalami hal seperti itu ya? Enggak ngapa-ngapain, pengen gaul, pengen menyatu sama teman-teman lain, tapi justru dimusuhin, ya. Sok gaul katanya ya, sok asik gitu ya. Ternyata enggak segampang itu. Kakak pernah mengalami kayak gitu. Masuk ke dalam satu perusahaan, kakak menjadi anak yang karyawan yang baru di situ. Nggak ngapa-ngapain, baru pertama kali masuk. Langsung dimusuhin sama orang-orang di sekeliling kakak. Karena apa? Karena dianggap ini ancaman ini orang ini. Kalau masuk ke departemen kita, nanti dia bikin sesuatu ini ancaman. Kakak nggak ngerti apa-apa loh, baru pertama kali masuk. Ternyata setelah beberapa hari kerja di situ, kakak baru tahu. Mereka punya trik-trik tertentu untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan perhatian dari bosnya gitu ya. Sehingga mereka melakukan sesuatu dan kakak it's not me gitu ya, bukan kakak nggak mau pakai cara kayak gitu ya, makanya kakak dimusuhin. Nah itu terjadi. Demikian juga sama hamba-hamba Tuhan ini. Nah Nehemia seperti itu. Nehemia melakukan sesuatu yang buruk atau enggak? Tapi kenapa dimusuhin? Karena mereka iri, betul. Mereka berpikir kalau nanti benar-benar tembok Yerusalem dibangun, wah, Yerusalem menjadi kuat lagi. Kita nggak bisa serang mereka lagi. Kita nggak bisa dapat apa-apa dari mereka lagi, gitu kan? Nah, mereka menjadi mulai takut. Makanya mereka mulai memusuhi. Nah, adik-adik juga mungkin akan mengalami hal seperti itu di sekolah, nanti di tempat kerja mungkin akan seperti itu. Tapi jangan sampai di gereja seperti itu ya. Jangan ya, janji ya. Makanya kalau duduk itu pindah-pindah dong, jangan di sini terus, temennya sebelahnya itu terus, nggak bisa ngobrol sama yang lain, jadi nggak kenal ntar ya kan, mix gitu kan, kalian pindah-pindah aja supaya bisa kenal, saling perhatikan satu dengan yang lain gitu kan, jadi nggak canggung gitu. Oke, yang berikutnya, nah di hari ini si Nehemia itu sudah selesai membangun temboknya, itu sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah bagus, tapi tapi orang-orang yang memusuhi dia itu berhenti enggak untuk memusuhi Nehemia? Ternyata enggak loh. Dia tetap loh, dari awal Nehemia punya rencana begitu sampai selesai bangun, mereka tetap ganggu terus. Kita baca di Nehemia 6 ayat 1 sampai 2 ya. Apa yang terjadi di sana? Nehemia 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di Lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Iya kan? Tidak berhenti mereka berusaha. Sekali memusuhi, tetap memusuhi terus. Ya. Di sini dikatakan mereka punya strategi. Ayo kita undang si Nehemia supaya kita ganggu. Biarpun itu sudah selesai tapi pintu-pintunya belum terpasang. Kita ganggu supaya enggak bisa utuh lagi. Ya, membangun tembok itu enggak bisa sempurna gitu kan. Ayo kita undang mereka. Si Nehemia kita undang. Tapi kita belajar satu hal di sini. Nehemia mengerti rencana mereka itu rencana yang jahat. Jadi dia berusaha untuk menghindar apa yang mereka sudah rencanakan, ya kan? Nah, itu kita pelajaran
buat kalian juga begitu. Kalau sudah tahu teman-teman kalian mungkin ada yang gak suka, mungkin yang selalu memusuhi, terus mereka pengen dekat-dekat dengan kalian, kalian harus ekstra hati-hati. Ini orang mau ngapain ya? Ya kan? Bukan berarti kalian harus jauh-jauh, bukan, enggak mau temenan, bukan. Tapi kalian harus ngerti, dengan hikmat Tuhan kalian belajar, aduh, orang ini punya niat jahat enggak ya? Kayak Nehemia ini dikasih hikmat dari Tuhan. Dia tahu rencana si orang-orang yang memusuhi dia itu punya rencana yang jahat. Jadi dia enggak mau diundang, dia juga enggak mau datang. Alasannya, I'm busy, masih banyak kerjaan ya, temboknya belum sempurna. Jadi dia harus mengerjakan itu. Nah, kalian juga belajar satu hal. Kalian harus mengerti strategi dalam tanda kurung musuh kalian supaya kalian tidak menyatu dengan mereka, ya. Oke, poin yang kedua, jangan menuruti ajakan mereka. Jadi waktu setan mengganggu, setan itu maksudnya musuh kalian ya. Musuh kalian utama kalian itu mengganggu, kalian harus tahu strategi kalian. Apa strategi si setan ini apa supaya kalian tidak masuk dalam jerat mereka. Seperti Nehemia menghindari jaring atau ikatan dari musuh-musuhnya ini. Dia menolak. Ada ayat di Mazmur kalau enggak salah ya. Coba baca Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai oh, 1 dan 2 aja. Ya, boleh dibaca? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, fungsinya apa? Kenapa kita harus menolak persahabatan dengan musuh-musuh kita? Karena di sini firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, dengan hikmat Tuhan kalian tahu, orang-orang ini punya niat jahat, jadi kalian jangan masuk ke dalam lingkungan mereka. Karena apa? Pasti kalian akan dipengaruhi, ya. Nanti kalian punya pemikiran-pemikiran yang enggak benar juga. Nah, itu di firman Tuhan sudah dikatakan jangan sampai seperti itu, ya. Jangan ikut nasihat orang-orang fasik supaya kita juga tidak menjadi orang-orang yang jahat. Makanya tadi kakak bilang kalian harus kenal satu dengan yang lain, itu saling menguatkan. Kalau di gereja juga saling ngobrolnya firman Tuhan, jangan ngobrolnya apa, kalau kalian ketemu ngobrolnya biasanya diobrolin apa sih? Game, itu pasti. Apalagi apa, sekolah. Oke, pernah nggak ketemu di gereja ngobrolin firman Tuhan? Jujur nggak ada satupun. Ya, kakak maunya kalian kumpul di gereja atau dimanapun yang diobrolin firman Tuhan dong sekali-sekali. Dan itu akan menjadi kebiasaan kalian, kalau kalian sudah mencintai firman Tuhan, itu akan menjadi kebiasaan kalian. Oke. Setelah tahu, si Nehemia tahu strategi-strategi mereka, apakah musuh mereka itu berhenti? Enggak pernah berhenti. Ternyata orang yang memusuhi Nehemia tidak pernah berhenti memusuhi dia. Strategi apapun dia pakai untuk menjerat Nehemia terus. Di Nehemia 6 ayat 3 dan 4 itu dilanjutkan, kita akan baca. Tetap saja Sanbalat, Tobia, mereka selalu pengen menjerat si Nehemia. Kita akan baca 6 ayat 3 dan 4. Nehemia 6 ayat 3 sampai 4. Ya. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu?
Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Ya, lihat ya. Sekali memusuhi tetap memusuhi. Mereka tetap pengen menjerat Nehemia untuk keluar, untuk tidak menyelesaikan pekerjaan yang diminta Tuhan untuk diselesaikan. Itulah pekerjaan si setan sebenarnya. Musuh kalian itu yang utama adalah setan. Setan gak mau kalian belajar firman Tuhan. Makanya dikasih game terus. Dikasih kesibukan macam-macam supaya kalian gak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Padahal tadi di Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Itu yang perlu kalian lakukan. Tuhan tidak mau membuat kalian menjadi orang sukses. Coba ingat-ingat ya. Tuhan tidak mau kalian hanya menjadi orang sukses. Tetapi Tuhan pengen kalian menjadi orang yang setia. Siapa contoh orang yang sukses dalam Alkitab tetapi tidak setia? Angkat tangan. Contoh seseorang yang sukses tetapi tidak setia di dalam Alkitab, ya. Saul. Siapa lagi? Salomo. Wah, itu bukti paling luar biasa. Salomo menjadi orang sukses tetapi tidak setia. Pada akhir hidupnya kemana? Menjadi orang yang gagal. Tetapi Daud, orang yang sangat simple, hanya penggembala, tetapi dia setia sama Tuhan. Apa yang terjadi? Kerajaannya ditulis dalam Alkitab sampai selama-lamanya disebutkan Yesus sebagai anak Daud. Karena Daud setia. Abraham setia. Musa setia. Nah, jadi kuncinya kalian bukan hanya menjadi orang sukses, tapi kalian harus menjadi orang yang setia. Nehemia ditantang siapapun, gak takut. Karena apa? Dia setia sama Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa dia berpegang teguh. Ya, kita akan lanjut. Di Nehemia 6 ayat 5 dan 8. Nehemia 6 ayat 5 sampai 8. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashmu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapun jempolmu belaka. Isapan. Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi strategi musuhnya adalah hanya mengundang Nehemia, ya. Ayo datang dong. Kita ngobrol. Diundang lagi sampai berapa kali? 4 kali dia tulis surat, tapi selalu ditolak oleh Nehemia. Kelima kali dia juga menulis surat lagi. Tapi kali ini berbeda suratnya. Yang tadinya hanya mengundang, sekarang suratnya apa? Ada ancamannya, ya kan? Ada desas-desusnya, ada apa namanya? Ada rumor yang enggak benar, ya. Wah, katanya dia pengen jadi raja di situ. Dia pengen memberontak kepada raja Persia, ya. Yang tadinya hanya mengundang yang halus, sekarang sudah mulai main kasar gitu ya, istilahnya gitu ya. Wah, dengan cara lembut yang enggak bisa, dia pakai cara yang lain. Nah, itulah strategi setan. Setan kalau membujuk kalian dengan pelan-pelan, kalian enggak mempan, si setan enggak akan pernah berhenti. Selalu coba terus. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam, iya kan? Dia coba terus kan, supaya Yesus menyangkal Allah, supaya Yesus ikut
strategi setan. Tapi Yesus kuat bertahan atau enggak? Bertahan karena Yesus setia sama Tuhan Allah Bapa. Makanya tadi mengatakan makananku adalah melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kalian sudah bisa menikmati itu, musuh kalian strateginya apa? Mau strategi halus, mau strategi kasar, mau strategi yang seperti apa, kalian kuat bertahan. Karena kalian setia sama firman Tuhan, sehingga kalian tidak mudah digoyangkan. Jadi, ingat ya, musuh kalian tidak akan pernah berhenti menjatuhkan kalian. Tapi kalian harus kuat, jangan berharap musuh pergi jauh-jauh dari kalian. Jangan, itu gak akan terjadi. Yang terjadi adalah kalian semakin kuat di dalam Tuhan, maka musuh kalian akan ngacir dengan sendirinya. Akan bilang, ah susah ini anak, gak mungkin, ini anak setia banget sama Tuhan. Seperti musuh-musuh Daud, mereka semua ngacir kalau Daud datang ya, pasukannya datang, wah pasukan yang lain akan bilang, orang Israel datang, gitu. Mereka takut. Karena tahu Daud itu luar biasa disertai oleh Tuhan. Itu yang kalian harus miliki. Oke. Kita akan lanjutkan di Nehemia 6 ayat 10 dan sampai 13. Nehemia 6 ayat 10 sampai 13. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehatabil, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kata bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Oke, jadi strategi musuhnya tidak berhenti hanya pada memberikan berita bohong. Bukan hanya strategi yang halus, strategi yang kasar, sekarang berita bohong. Enggak, bukan di situ saja, tidak berhenti sampai di situ. Dia memakai orang lain. Orang lain ini namanya siapa? Semaya. Ya. Menggunakan orang lain supaya membujuk Nehemia untuk meninggalkan pekerjaan yang diberikan Tuhan. Tapi apakah Nehemia menyerah? Tidak. Nehemia tidak lari. Nehemia tidak menghindari apa yang disebut strategi si jahat itu. Dia datang, dia hadapin, ya. Dia hadapin karena tahu strateginya masih belum selesai, ya. Tapi dia tahu Tuhan yang akan menguatkan dia. Jadi jangan takut apapun yang kalian hadapin, itu akan selalu muncul masalah selalu, ya. Mungkin kalian pikir ya, kenapa ya hidupku kok kayak gini ya? Kok banyak banget masalah ya? Siapa yang pernah berpikir kayak gitu? Ada ya? Coba apa? Tristan, what's your problem? Hah? Louder. Apa kak? Bilang apa kak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke, siap. Oke. Satu, siapa yang punya problem di sini? Kok selalu mikir, aduh kenapa? Ayo, coba. Apa? Ada yang punya problem? Kenapa? Enggak ya? Ayo, siapa yang berpikir kakak-kakak sekolah minggu, menurut kalian punya problem enggak? Punya ya? Kak, punya problem enggak kak? Banyak. Wow, banyak katanya. Semua orang punya problem. Kenapa sih seperti itu? Karena kita manusia, betul. Iya. Kalau kita enggak punya problem, berarti kita sudah enggak hidup lagi. Ya kan? Nah, kalau kalian sudah menyatu dengan Yesus, enggak ada problem. Tapi selama masih ada di bumi, kalian dikasih problem. Kenapa? Supaya kalian
lihat, look at my hand, supaya kalian kuat. Kalau enggak dikasih problem, kalian enggak akan belajar sesuatu. Benar enggak? Nehemia ini dikasih problem terus-terus. Waktu mulai membangun sampai selesai, sampai belum sempurna, dikasih problem terus. Kenapa? Supaya menunjukkan iman dia kuat atau enggak sama Tuhan. Ah, itu dia. Jadi ujian yang sama kalian juga harus lewatin itu. Tuhan Yesus mengalami itu. 40 hari 40 malam berpuasa, lalu diapain? Dikasih makan enak sama Allah Bapa? Enggak. Dikasih problem. Iya kan? Diuji sama Allah Bapa. Benar enggak ini? Udah lulus atau belum? Ternyata dia setia, dia kuat. Itu fungsinya problem. Jadi jangan anggap, ah aku mau lari dari problem. Enggak bisa. Selama kalian masih di bumi, kalian akan dikasih problem. Yang bisa kalian lakukan adalah, kalian menjadi kuat di dalam firman Tuhan atau enggak. Kalau kalian enggak kuat, kalian kalah. Tapi kalau kalian kuat, kalian menjadi pemenang. Oke, ayat terakhir. Nehemia 6 ayat 14. Nehemia 6 ayat 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Jadi yang membuat kalian kuat dan menunjukkan kualitas kalian sebagai orang Kristen adalah selalu berserah kepada Tuhan. Kalau kalian punya teman yang nyebelin banget, ya udah dikasih tahu jangan begini dong, dia tetap usil, dia tetap musuhin kalian, dia tetap pengen kalian marah, apa yang kalian lakukan? Jangan dipukul ya, jangan dipukul, nggak boleh ya. Dia senyebelin mungkin ya. Satu yang bisa kalian lakukan adalah berdoa untuk teman kalian itu. Berdoa. Itu yang terjadi, maka Tuhan akan menjamah hati orang itu. Teman kalian ini akan dijamah, akan dilembutkan. Nanti dengan sendirinya Tuhan akan memakai kalian sebagai alat-alat Tuhan. Untuk mendoakan orang-orang yang hatinya jahat seperti itu. Jadi jangan memusuhi balik. Ya. Nehemia ini tidak memusuhi balik. Tidak memusuhi balik, justru mendoakan, benar gak? Diserahkan sama Tuhan, didoakan. Itu yang kalian harus lakukan juga. Itu yang Yesus lakukan. Apa contohnya kalau Yesus itu mendoakan musuh-musuhnya? Ini very very important scene yang di dalam pada saat Yesus mau mati, itu Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dilakukan orang lain. Apa? Apa doanya isinya? Very good. Jadi berdoa kepada Bapa, minta pengampunan supaya mereka diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalian bisa enggak? Ada orang yang sangat nyebelin tetapi mendoakan mereka. Bisa enggak? Bisa ya, harus bisa. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan, harus bisa. Kalau sekarang belum bisa, it's okay. Kalian belajar firman Tuhan lebih lagi, kalian berdoa lebih lagi, nanti satu saatnya kalian punya hati untuk mendoakan teman-teman kalian yang nyebelin, yang memusuhi kalian, doakan Tuhan, jamah hatinya, supaya dia menjadi orang yang baik. Dan juga berdoa untuk diri kalian masing-masing, Tuhan berkati aku dengan hikmat-Mu, supaya aku menjadi kuat dan terus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Ayo kita berdoa dulu sebelum menutup. Oh iya, ayat emas, betul. Mazmur 23 ayat 4. Ayo semuanya dibuka, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat keempat. Udah siap semua? Oke.
Ayo buka buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Sudah semua? Mazmur 23, Mazmur itu gampang sekali, di tengah-tengah buku itu pssst, pasti Mazmur itu. Mazmur 23 ayat 4, ayo kita akan berdiri dan membaca bersama-sama dengan kuat. Ayo berdiri, yang sudah ketemu berdiri. Ayo kita akan baca ayat Mas bersama-sama. 1, 2, 3, Mazmur. Sebab engkau besertaku. Sekali lagi, 1, 2, 3, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Sekarang ditutup Alkitabnya. Masih ingat enggak? Mazmur 23 ayat 4. Ditutup. Alkitabnya ditutup. Oke, Mazmur 23 ayat 4, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab amin. Oke, boleh duduk. Lagunya apa, Kak? Ya, kita angkat satu pujian, dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Ayo kita bangkit berdiri. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah diterima.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja menjamah hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga firman yang mereka terima saat hari ini akan tertanam dalam hati pikiran mereka, bahkan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Mereka akan mempraktekkan apa yang sudah diterima pagi hari ini untuk dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan teguh, mereka akan kuat, mereka akan terus bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mereka terima, mereka baca, mereka pelajari, mereka renungkan. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus, seperti Nehemia, yaitu yang setia dan kuat memegang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima semua.